Tuhan sungguh besar, disanjung tinggi, penuh kuasa mengatasi segalanya. Langit menceritakan kemuliaannya, cakrawala menunjukkan perbuatannya yang menakjubkan. Setiap hari mereka berbicara, setiap malam mereka membuat dia dikenali. Pada waktu Tuhan mencipta langit, ia juga mencipta bumi serta membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya. Tuhan yang Maha Kasih mencipta laki-laki dan perempuan menurut kepribadiannya sendiri untuk bersekutu dengan dia. Dan pada mulanya mereka takut dan menghormati Tuhan serta hidup harmoni dengannya. Amalan ini terus berlangsung, sehinggalah pada suatu hari, iblis mencubai perempuan itu supaya memakan buah dari pokok larangan dan kemudian memberikan kepada lelaki yang juga memakannya. Dengan perbuatan itu, mereka memberontak terhadap Tuhan serta memilih jalan mereka sendiri. Sebagai akibat dosa ini, manusia dipisahkan dari Tuhan dan diusir keluar dari Taman Eden. Tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Tidak pernah dalam niat Tuhan untuk berpisah dengan ciptaannya. Namun, dapatkah dikatakan Tuhan itu kudus dan sumber keadilan sempurna jika dia tidak menghukum manusia atas dosa yang dilakukan? Dalam kitab sucinya, Tuhan menyatakan rancangannya untuk menyelamatkan dunia daripada penghakimannya. Orang pertama melihat rancangan tersebut adalah Abraham. Abraham adalah orang benar dan Tuhan telah berjanji untuk memberkati dia serta menjadikan keturunannya bertambah banyak bagaikan pasir di laut dan bintang di langit. Untuk menguji kesetiaannya, Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anak lelakinya sebagai korban persembahan kepadanya. Abraham percaya kepada Tuhan dan mentaatinya. Tetapi ketika dia mengangkat pisau untuk membunuh anak lelakinya, malaikat Allah menghalang dia. Dia tahu Abraham takut dan sedia mentaati Tuhan. Kemudian Abraham melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut pada belukar dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai pengganti anaknya. Dan Tuhan memberitahu Abraham bahwa domba atau binatang yang sejenis dengannya itu disembelih sebagai penutup sementara terhadap dosa. Sehinggalah Tuhan menyediakan korban sempurna untuk membayar hukuman dosa manusia. Korban tersebut akan memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan yang telah terpisah akibat dosa. Kitab suci telah menyatakan ada seorang yang akan datang sebagai korban sempurna terhadap dosa-dosa dunia. Seperti domba jantan menggantikan tempat anak Abraham,
Orang yang akan datang itu juga akan menggantikan tempat manusia supaya manusia mendapat pengampunan. Ada yang menyebut orang ini sebagai Mesias yang akan datang untuk mendamaikan dunia kepada Tuhan sekali dan selama-lamanya. Nabi-nabi telah menubuatkan banyak perkara dengan lengkap tentang Mesias beratus-ratus tahun sebelum kedatangannya. Nabi Yesaya telah menyatakan kelahirannya sebagai kelahiran yang ajaib. Seorang perawan akan mengandung seorang anak yang akan disebut dalam pengertian secara rohania anak Allah. Nabi Mikah menubuatkan bahwa Mesias akan dilahirkan di Betlehem. Sementara Nabi Zakaria menyatakan bagaimana dia masuk ke Yerusalem dengan menaiki seekor keledai dan pengkhianatan oleh Yudas, salah seorang daripada muridnya. Nabi Yesaya menubuatkan apa yang dilakukan oleh Mesias ketika dia datang. Yesus yang diurapi akan mengabarkan berita baik kepada orang miskin, menghibur mereka yang putus asa, mengistiharkan pembebasan bagi mereka yang ditawan, dan mengumumkan bahwa sudah sampai waktu Tuhan menyelamatkan umat-Nya. Jadi siapakah Mesias itu? Pada abad pertama, seorang nabi telah datang yang disebut Yesus. Beberapa orang berpendapat bahwa dialah nabi yang dikatakan. Mungkinkah? Apakah hidupnya memenuhi syarat seperti yang dinubuatkan tentang dia? Apakah Yesus lebih daripada seorang nabi? Kisah seterusnya adalah tentang Yesus berdasarkan laporan dari mereka yang melihat sendiri peristiwa itu, seperti yang dicatat dalam kitab suci. Seorang pelakon melakunkan watak Yesus walaupun tidak seorang pun layak melakunkan peranan tersebut. Hal ini dilakukan agar kita boleh mengerti serta mendapat manfaat daripada kehidupan Yesus. Aku menulis kepada kamu Theophilus yang dikasihi, satu lepuran yang tersusun mengenai apa yang telah berlaku di antara kami, supaya kamu dapat mengetahui kebenaran segala sesuatu. Pada zaman Kaisar Augustus dan semasa Herodes bertakhta di Yudea, Tuhan mengutus malaikat Jibril untuk mengunjungi seorang perawan di kota Nazaret, namanya Maria. Jangan takut, Maria, sebab Tuhan berkenan denganmu. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, dan hendaklah kamu menamakannya Yesus. Bagaimana mungkin terjadi? Aku masih perawan. Roh Tuhan akan menyertaimu, sebab itu anak kudus itu akan digelar anak Tuhan yang maha tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maka berangkatlah Maria ke sebuah kota di Yudea untuk melawat sepupunya yang juga sedang hamil secara ajaib. Elizabeth, Maria, sepupuku. Kaulah wanita yang paling diberkati. Diberkatilah buah rahimmu. Ketika ku dengar salammu, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. Jiwaku memuliakan Tuhanku, dan hatiku bergembira karena Tuhan penyelamatku. Mulai sekarang semua orang akan menyebut aku berbahagia. Bila malum rakyat Nazaret, menurut tita perintah Kaisar Augustus, banci akan diadakan bagi kawasan Galilea dan kawasan Yudea. Semua orang harus mendaftar diri di kampung asal masing-masing. Maria bersama dengan tunangannya Yusuf
pergi ke Bait Lahim untuk mendaftar. Tetapi tidak ada tempat bagi mereka di Bait Lahim. Satu-satunya penginapan yang masih kosong ialah sebuah kandang. Pada malam itu, malaikat Tuhan menjelma kepada beberapa orang gembala yang sedang menjaga domba, dan kemuliaan Tuhan menyinari mereka. Pada hari ini, di kota Daud, Tuhan Yesus penyelamatmu telah dilahirkan. Gembala-gembala itu terus pergi untuk melihat bayi itu. Mereka lah yang mula-mula menyebarkan berita baik tentang kelahiran penyelamat melalui seorang perawan. Seminggu kemudian, apabila tiba masanya untuk disunatkan, bayi itu diberi nama Yesus. Yusuf dan Maria membawanya ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Di dalam rumah Tuhan ada seorang lelaki yang baik dan saleh bernama Simeon. Roh Tuhan menyatakan bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Kristus. Tuhan, sekarang biarlah hamba-Mu meninggal dengan sejahtera menurut firman-Mu. Sebab aku telah melihat penyelamatan-Mu. Anak ini telah dipilih oleh Tuhan. Tuhan memberkati kamu berdua. Setelah menyelesaikan kewajiban mereka mengikut hukum Taurat Musa, mereka meninggalkan Yerusalem dan balik ke Nazaret. Bila Yesus berumur 12 tahun, Yusuf dan Maria membawanya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dalam perjalanan pulang, mereka berpikir Yesus ada bersama mereka, tetapi Yesus masih di Yerusalem. Mereka balik ke Yerusalem untuk mencarinya. Pada hari ketiga, Yesus dijumpai dalam rumah Tuhan bersama dengan alim ulama. Anak siapa yang tanya soal seperti ini? Dia dari Nazaret. Kami sangka dia pulang bersama kami. Sila maafkan dia. Semua yang mendengarnya merasa heran. Kenapa kamu lakukan ini kepada kami? Aku dan ayahmu risau mencari kamu. Kenapa ibu mencari aku? Tidak tahukah ibu, aku mesti berada dalam rumah bapakku. Yesus pulang bersama mereka ke Nazaret. Dia bertambah besar dan bijak, serta dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea, Herodes Raja Galilea, Hanas dan Kayafas Imam Agung, firman Tuhan datang kepada Yahya. Dia pergi ke seluruh kawasan Yordan untuk berkhotbah tentang pertaubatan dan baptisan untuk pengampunan dosa. Tinggalkan dosa-dosamu dan datang untuk dibaptiskan. Tuhan akan mengampuni dosamu. Seperti yang ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada suara yang berteriak di padang gurun, siapkan jalan bagi Tuhan, luruskan lorong bagi Tuhan. Setiap lembah ditimbuskan, setiap bukit dan gunung diratakan. Jalan yang berliku-liku diluruskan dan berliku-liku diratakan.
dan semua orang akan melihat penyelamatan Tuhan. Apa yang kami harus buat? Ya, apa hai kamu buat? Ular beludak, apa yang Tuhan mau kami buat? Ke arah mana perlu kami pergi? Sesiapa yang memiliki dua baju harus memberi satu kepada yang tiada. Sesiapa yang ada makanan, kongsikanlah. Guru, kami ini pemungut cukai. Apa kami harus buat? Jangan pungut lebih dari yang sepatutnya. Bagaimana dengan kami? Apa harus kami buat? Jangan memeras uang daripada sesiapapun. Jangan menuduh orang lain tanpa asas. Berpuaslah dengan upamu. Beritahu kami, apakah kau Kristus? Aku membaptis kamu dengan air, tetapi seorang yang lebih penting dari aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Tuhan dan api. Nyiru ada di tangannya untuk menampi. Dia akan mengumpulkan gandum ke dalam gudangnya. Tuhan turun ke atas Yesus dalam rupa seekor burung merpati. Dan kedengaranlah suara dari surga, aku berkenan kepadamu, anak yang kukasihi. Yesus berumur kira-kira 30 tahun apabila dia memulahkan pelayanannya. Dia kembali dari Yordan penuh dengan Roh Tuhan. Roh Tuhan memimpinnya ke padang gurun di mana dia dicubai oleh iblis selama 40 hari. Sepanjang masa itu dia tidak makan apa-apa. Iblis berkata kepadanya, jika kau anak Tuhan, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Ada tertulis, manusia hidup bukan dengan roti saja, tapi dengan firman Tuhan. Kemudian iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan dalam sesaat menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia ini. Aku akan berikan kau semua kekuasaan dan kekayaan ini. Semua ini telah diberikan padaku dan aku berhak memberikannya kepada sesiapa saja. Semua ini akan jadi milikmu jika kau menyembah aku. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan dan dia sajalah engkau layani. Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di atas bumbung rumah Tuhan. Jika kau anak Tuhan, terjunlah ke bawah. Sebab pada tertulis, Tuhan akan merintahkan malaikat-Nya melindungi kau dan mereka akan menatang kau supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Nasal kita berkata, jangan engkau mencubai Tuhanmu. Thank you.
Yesus pergi ke Nazaret, tempat dia dibesarkan. Apa kabar? Kabar baik. Seperti biasa, dia ke rumah ibadat pada hari Sabat. Dia diminta membaca petikan dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan ada padaku. Ku dipilih menyampaikan kabar baik kepada yang miskin. Dia mengutus aku memberitakan pembebasan pada tawanan dan penglihatan pada yang buta, membebaskan yang tertindas, dan mengumumkan bahwa tiba masanya Tuhan menyelamatkan umatnya. Ucapannya baik. Hari ini nas Alkitab ini digenapi, seperti apa yang kamu dengar. Nas Alkitab digenapi? Tapi hanya Mesias yang boleh menggenapi janji itu. Bagaimana kami tahu? Tentulah kamu katakan pada kepala ini, hai tabib, sembuhkanlah dirimu. Kamu akan berkata, apa yang kami dengar kau lakukan di Kapernaum, buatlah juga di tempat asalmu. Aku berkata kepadamu, tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Perkataan ini membuktikan Yesus sebagai Mesias yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan umatnya, tetapi orang Yahudi tidak menerimanya sebagai Mesias. Mereka mahu menolaknya ke dalam jurang, tetapi dia dapat beredar dari khalayak ramai dan pergi dari situ. Lalu dia pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Kesan penjajahan Romawi nyata di mana-mana. Semua rakyat merindukan seorang Mesias untuk membebaskan mereka daripada penindasan. Salam sejahtera. Sama-sama, Tuan. Boleh aku naik perahumu, Simon? Kenapa tidak? Dia tidak mendengarkan kami. Iya, kan? Ajarlah kami, ajarlah kami. Ajarlah kami. Yesus, ajar kami. Ada dua orang pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa sendirian. Aku bersyukur kepada Tuhan sebab aku tidak tamak atau menipu atau cabul seperti orang lain. Aku bersyukur aku tidak seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa dua kali seminggu dan memberi 1/10 dari pendapatanku. Tapi pemungut cukai yang berdiri berjauhan tak berani memandang ke langit, tetapi memukul dadanya dan berkata, Tuhan, kasihanilah aku yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, si pemungut cukailah dan bukan si Farisi dibenarkan oleh Tuhan. Sebab sesiapa meninggikan dirinya akan direndahkan. Sesiapa merendahkan diri akan ditinggikan. Tulaklah perahu ke air yang lebih dalam. Kemudian labuhkanlah jala untuk menangkap ikan. Oh Tuhan, sepanjang malam kami di sini dan tak dapat apapun.
Tapi karena Tuhan suruh, saya akan lakukan. Yakub! Yahya! Yakub, Yahya, bawalah perahu ke sini dan tolong kami, cepat. Tidak boleh, kami juga sibuk. Cukuplah. Cukuplah. Tinggalkan aku, Tuan. Aku orang berdosa. Jangan takut. Mulai sekarang engkau menjala orang. Datang dan dengarlah firmanku dan engkau akan hidup. Carilah Tuhan semasa dia boleh ditemui. Panggillah dia semasa dia dekat. Baiklah orang jahat meninggalkan kejahatan mereka dan kembali kepada Tuhan. Tuhan akan mengasihinya sebab pengampunannya berlimpah-limpah. Kau akan dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Dia datang, dia di sini, lihat. Yesus, Yesus, tolong selamatkan anak tunggalku. Tuhan, kasihilah aku. Dia hanya 12 tahun. Dia hampir mati. Tolong, tolong ikutlah aku. Yairus, minta maaf. Yesus. Anakmu telah mati. Jangan menyusahkan guru lagi. Jangan takut. Percayalah dan dia akan sembuh. Jangan menangis. Dia bukan mati, dia hanya tidur. Anak, bangun. Berilah dia makanan. Aku katakan, jangan beritahu apa yang terjadi. Setelah itu, dia terlihat Matius Lewi, seorang pemungut cukai, sedang bertugas. Ikutlah aku.
Dan Yesus pergi ke sebuah bukit untuk berdoa. Sepanjang malam dia berdoa kepada Tuhan. Keesokan harinya, dia menemui ke-12 pengikutnya yang disebutnya Rasul. Simon yang disebut Petrus. Dan Andreas adiknya. Yakub. Yahya, Filipus, dan Bartolomeus, dan Matius, dan Thomas, Yakub bin Alpius, Simon yang disebut Zelot, dan Yudas adik Yakub, dan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Berbahagialah engkau yang miskin, sebab milikmulah kerjaan Tuhan. Berbahagialah kau yang lapar, sebab kau dikenyangkan. Berbahagialah kau yang menangis, sebab kau akan ketawa. Berbahagialah engkau bila orang membenci, menular dan mencela engkau, dan mengatakan engkau jahat karena anak manusia. Bergembiralah pada masa itu dan menarilah, sebab hadiah besar menunggumu di surga, sebab nenek moyang mereka buat yang sama terhadap nabi. Itu saja aku ada. Apa maksudmu itu saja? Betapa celaka engkau yang kaya sekarang. Kau telah mendapat kesenanganmu. Dia tidak mau jadi kaya. Dia memang gila. Betapa celaka kau yang ketawa sekarang, sebab kau akan meratap. Betapa celaka bila orang memuji engkau, sebab nenek moyang mereka juga memuji nabi palsu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, buatlah baik pada yang membencimu, berkatilah mereka yang mengutukmu, doakan mereka yang mencacimu. Jika orang menampar pipimu, biar dia menampar yang sebelah lagi. Jika orang merampas jubahmu, berikan juga bajumu. Berilah kepada sesiapa yang minta. Bila orang merampas milikmu, jangan minta kembali. Perbuatlah yang engkau ingin orang buat padamu. Jika engkau hanya mengasihi yang mencintai kau, patutkah engkau diberkati? Orang berdosa pun buat demikian. Jika kau berbuat baik hanya kepada mereka yang berbuat baik kepadamu, patutkah engkau diberkati? Orang berdosa pun berbuat demikian. Kenapa dia sentuh perempuan itu? Dia bercakap dengannya. Menjijikan.
Tidak. Kasihilah musuhmu. Perbuatlah baik pada mereka. Pinjamkan uang tanpa syarat. Maka kau akan dapat pahala. Sebab kau akan jadi anak Tuhan yang maha tinggi. Sebab dia baik terhadap yang tak mengenang budi. Bermurah hatilah. Seperti bapamu yang murah hati. Selamatkan kami, Yesus. Jangan menghakimi dan kamu tidak dihakimi. Jangan menghukum dan kamu tidak dihukum. Ampuni dan kamu akan diampuni. Pimpinlah kami, Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Ukuran yang kamu pakai menjadi ukuran yang kamu terima. Seorang buta tidak dapat memimpin orang buta yang lain, sebab keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Kenapa bintik di mata saudaramu kau nampak, tapi balak di mata sendiri tidak nampak? Bimbinglah kami, Guru. Kami perlukan Tuhan sekarang. Berbahagialah ibu yang melahirkan dan menyusukan Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Aku ingin mengenal orang ini. Mungkinkah dia ini Mesias? Farisi ini menjemput Yesus makan di rumahnya. Yesus datang lalu duduk dan makan. Hai kanak-kanak, keluarlah. Dengar tak? Pergi. Mereka ini nakal belaka. Dia buat apa di sini? Aku tidak tahu. Apa yang dia buat? Jika orang ini benar-benar nabi, tentu dia tahu siapa perempuan ini yang menyentuhnya. Dia tentu tahu tentang dosa-dosanya. Aku kenal perempuan ini, Simon. Aku beritahu kau sesuatu. Dua orang berhutang pada peminjam uang. Yang satu 500 ringgit, yang satu 50. Karena keduanya tidak mampu bayar, dia hapuskan hutang mereka. Siapa yang lebih mengasihi dia? Aku rasa orang yang berhutang lebih besar itu. Kau betul. Kau lihat perempuan ini. Aku datang ke rumahmu, tapi kau tak sediakan air untuk kakiku. Tapi dia mencucikan kakiku dengan air matanya dan mengeringkannya dengan rambutnya. Kau tak menyambut aku dengan ciuman, tapi dia tak berhenti mencium kakiku. Kau tak sediakan minyak untuk kepalaku, tapi dia menyiramkan kakiku dengan minyak wangi. Aku beritahu kau, kasihnya menunjukkan dosanya yang banyak itu diampuni. Orang yang sedikit diampuni, sedikit juga kasihnya. Dosamu telah diampuni. Kenapa dia tahan begini? Kemungkinan iman menyelamatkan engkau, pergilah. Aku Dari satu tempat ke tempat lain, Yesus mengajar tentang kerajaan Tuhan. 12 pengikutnya dan beberapa perempuan yang disembuhkannya mengikut dia, yaitu Maria yang disebut Magdalena, Yohana, suaminya Kuza, bekerja di istana Herodes, dan Susana.
Tetapi Herodes, Raja Galilea yang dilantik oleh Rum, memenjarakan Yahya Pembaptis sebab dia mengutuk perkawinannya dengan istri saudaranya. Jadi, setibanya kami di ambang pintu Nain, perarakan jenazah sedang keluar. Si mati itu anak tunggal seorang janda. Yesus menaruh kasihan terhadap janda itu. Dia menjamah keranda itu dan berkata, "Pemuda, bangkit." Pemuda itu pun bangun. Kemudian Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Tanya dia, "Katakan, engkaukah yang datang itu seperti yang dikatakan Yahya? Atau haruskah kami menunggu lagi?" Tuan, Tuan, Yahya mengutus kami untuk bertanya, apakah Tuan orang yang datang itu? Haruskah kami menunggu lagi? Beritahu Yahya apa yang kau nampak dan dengar. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Berbahagialah orang yang tidak ragu-ragu tentang aku. Tolong dokter Marco. Atas bahuku. Boleh nampak sekarang? Aku boleh melihat Yesus. Ada seorang menabur benih, dan ada yang jatuh di pinggir jalan lalu dipijak orang, dan burung di udara memakannya. Ada yang jatuh di tanah berbatu. Setelah benih itu tumbuh, ia cepat layu sebab tidak mendapat air. Ada yang jatuh di antara duri, tetapi duri itu bertumbuh dan menghimpitnya. Ada yang jatuh di tanah yang subur. Benih itu membesar dan masing-masing menghasilkan 100 kali ganda. Tuan, kenapa Tuan guna perumpamaan di depan orang ramai? Kau diberikan kurnia untuk mengerti rahasia kerajaan Tuhan. Tapi kepada orang lain perumpamaan digunakan supaya mereka memandang tapi tak melihat, mendengar tapi tak mengerti. Ini maksud perumpamaan itu. Benih itu firman Tuhan. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengar. Tapi iblis datang dan merampas firman itu dari hati mereka supaya mereka tidak diselamatkan. Benih yang jatuh di tanah berbatu adalah orang yang menerima firman Tuhan dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar. Dalam masa pencobaan, mereka murtad. Benih yang jatuh di antara duri adalah orang yang mendengar. Tetapi kekhawatiran, kekayaan, keserunukan hidup menghimpit mereka. Dan buah tidak pernah matang. Benih yang jatuh di tanah subur adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukannya. Mereka bertahan sehingga berbuah. Tiada orang memasang pelita lalu menutupnya dengan tampayan. Pelita diletak atas kakinya supaya orang yang masuk boleh melihat cahayanya. Apa yang tersembunyi akan didedahkan, dan apa yang dirahasiakan akan diketahui dan diumumkan. Berhati-hatilah bagaimana kau mendengar, karena orang yang mempunyai lebih banyak akan diberi. Bagi orang yang tidak mempunyai akan diambil, bahkan apa yang dianggap ada padanya. Guru, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka mau jumpa guru. Ibu dan saudaraku ialah yang mendengar firman Tuhan dan mematuhinya.
Pada suatu hari Yesus naik perahu bersama pengikutnya. Dia berkata, "Marilah kita pergi ke seberang tasik." Sedang mereka berlayar, Yesus tertidur. Imanmu. Mereka terus berlayar ke Gerasa yang berada di seberang tasik. Yesus, anak Tuhan yang maha tinggi, apakah Tuhan mau? Aku minta, jangan siksa aku. Siapa namamu? Legion. Yesus, kami minta, jangan antar kami ke jurang maut. Biar kami masuki babi-babi itu. Roro jahat itu keluar lalu masuk ke dalam babi. Pergi dari sini. Kau ahli sihir, pergi. Pergilah dari sini. Pergi. Tinggalkan kami. Saya mau ikut Tuhan kemana saja. Izinkan, saya ikut. Pulanglah. Sebarkan apa yang Tuhan lakukan. Kemudian Yesus dan pengikutnya pergi ke Bethsaida. Tapi orang ramai mengetahuinya dan mengikuti Yesus. Waktu hampir senja, Petrus berkata, "Guru,
suruhlah mereka pulang, supaya mereka boleh pergi ke kampung-kampung yang berdekatan untuk mencari makanan dan juga tempat tinggal. Kau sendirilah memberi mereka makan. Kami hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Mulialah Engkau, ya Tuhan kami, Raja semesta alam, yang menghasilkan roti dari bumi. Menakjubkan. Siapa aku menurut orang ramai? Ada yang kata kau Yahya Pembaptis. Ada yang kata kau adalah Elia. Yang lain pula kata kau salah seorang nabi dulu yang telah hidup semula. Menurut engkau, siapakah aku ini? Engkaulah Mesias. Jangan beritahu sesiapa hal ini. Anak Tuhan mesti menderita dan ditolak. Dia akan dibunuh. Tapi 3 hari kemudian dia akan bangkit. Adakah di antara kamu ikut aku? Aku mau ikut Tuan, tapi izinlah aku balik dan ucapkan selamat tinggal kepada keluargaku. Sesiapa menoleh ke belakang bila membajak tidak layak untuk kerjaan Tuhan. Sesiapa mau ikut aku mesti menyangkal dirinya dan mengangkat salibnya setiap hari dan ikut aku. Siapa menyelamatkan nyawanya akan kehilangan. Siapa kehilangan nyawanya karena aku akan menyelamatnya. Apa kagunyan jika seorang memiliki seluruh dunia, tetapi jiwanya binasa? Jika seorang malu karena aku dan pengajaranku, anak manusia juga malu mengakunya bila dia datang dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapa dan malaikat Tuhan. Yakinlah, ada di antara kamu tidak mati sebelum melihat kerajaan Tuhan. Yesus membawa Yahya, Yakub, dan Petrus ke atas sebuah bukit untuk berdoa.
sedang Yesus berdoa, rupanya berubah dan pakaiannya menjadi putih berseri-seri. Tiba-tiba dua orang sedang bercakap dengannya. Mereka adalah Musa dan Elia yang menjelma dalam kemuliaan. Engkau akan menggenapi tujuan Tuhan. Engkau akan mati di Yerusalem. Ketika mereka meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Tuhan, sungguh bagus kami di sini. Kami akan bina 3 kemah, satu untuk kau. Sedang Petrus bercakap, awan datang dan meliputi mereka. Pengikutnya merasa takut. Suara dari awan berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarlah kepadanya. Tolonglah dia, sebab dia anak tunggalku. Aku telah minta muridmu mengusirnya, tapi mereka gagal. Hai generasi yang sesat dan tak beriman, berapa lamakah harus aku bersama kamu? Bawalah anakmu. Ajarlah kami berdoa, seperti Yahya mengajar muridnya. Bila kamu berdoa, katakan, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga dan di bumi. Berilah kami makanan yang secukupnya, ampunkanlah dosa kami, sebab kami pun mengampuni orang lain. Jangan biarkan kami dicubai, selamatkan kami dari kejahatan. Mintalah, dan kau akan terima. Carilah, dan kau akan dapat. Ketuklah, dan pintu akan dibukakan bagimu. Sebab yang meminta akan menerima. Yang mencari akan mendapat. Yang mengetuk, pintu akan dibuka baginya. Mungkinkah seorang bapak akan memberi anaknya ular jika ia meminta ikan, atau kalajengking bila dia meminta telur? Sejahat-jahatnya kamu, namun kamu tahu memberi yang baik kepada anakmu.
Apatah lagi Bapa di surga akan memberi roh Tuhan kepada mereka yang memintanya. Aku beritahu engkau, jangan khawatir tentang hidupmu dan apa yang engkau makan, dan apa yang hendak engkau pakai. Sebab hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung gagak yang tak menanam atau menuai, tidak ada gudang atau bangsal, namun Tuhan memeliharanya. Bukankah nilaimu lebih tinggi lagi daripada burung? Siapakah dengan kekhawatiran dapat melanjutkan umurnya? Jika kau tak dapat buat hal kecil ini, kenapa kau bimbang tentang hal lain? Perhatikan bunga bakung, bagaimana ia tumbuh. Ia tak bekerja atau menenun. Namun Sulaiman dalam kekayaannya pun tidak berpakaian seindah bunga ini. Jika Tuhan mendandani rumput yang hidup hari ini dan dibakar esok, betapa lagi dia akan mendandani kamu. Hai kamu yang kurang iman, kuatkanlah iman kami. Jika imanmu sebesar biji sawi, kau boleh katakan pada pohon ara ini, cabutlah dan tanamlah dirimu di dalam laut, ia pasti taat. Pencobaan untuk berbuat dosa pasti datang, tapi celakalah si pencoba. Lebih baik lehernya diikatkan batu dan dibuang ke dalam laut, daripada dia menyesatkan orang yang lemah ini. Seperti apakah kerajaan Tuhan? Ia semacam ini. Seorang mengambil dan menanam biji sawi dalam kebunnya. Biji itu tumbuh dan jadi pohon. Lalu burung membuat sarang di atas cabangnya. Aku tidak pasti apa yang dia katakan. Kenapa engkau makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang hina? Orang yang sihat tidak memerlukan dokter, hanya yang sakit saja. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar bertobat, tapi orang berdosa. Ulangi lagi tentang kerajaanmu. Ada lagi kah hal lain? Janganlah kamu semua takut, sebab Bapamu berkenan memberikan kerajaannya padamu. Juallah semua milikmu dan berikannya kepada orang miskin. Sediakan dompet yang tidak akan bocor, dan simpanlah hartamu di surga di mana tidak akan berkurang. Sebab tiada pencuri dapat mengambilnya, dan degak tak boleh merusakkannya. Di mana hartamu berada, di situlah hatimu. Hai wanita, sembuhlah kau daripada penyakitmu. Lihat, dia telah sembuh. Ini mukjizat. Dia telah sembuh. Marilah lihat. Pujilah Tuhan. 18 tahun Tuhan pelihara kau, guru. Ada 6 hari untuk kita bekerja. Jadi sembuhkanlah pada hari tersebut, tapi jangan pada hari Sabat. Engkau munafik. Adakah di antara kamu melepaskan lembu atau keledai dan memberikannya minum pada hari Sabat? Di sini seorang keturunan Ibrahim telah diikat iblis selama 18 tahun. Tak patutkah dia dibebaskan pada hari Sabat? Baik,
Guru yang baik, apa yang harus aku buat untuk beroleh hidup yang kekal? Kenapa kamu kata aku baik? Tiada yang baik kecuali Tuhan. Kau tahu hukum Taurat. Janganlah berzina, jangan membunuh, jangan menjadi saksi dusta. Dan hormatilah ibu bapamu. Sejak aku muda lagi, aku telah menurut semua hukum ini. Satu lagi yang harus kau buat. Juallah hartamu dan berikan uang itu kepada orang miskin, dan kau mempunyai harta di surga. Kemudian ikutlah aku. Tapi kami ini saudagar, berharta. Alangkah susahnya orang kaya masuk kerajaan Tuhan. Lebih susah orang kaya memasuki kerajaan Tuhan daripada unta menembusi lubang jarum. Siapa boleh diselamatkan? Apa yang mustahil bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Di manakah sebenarnya ini kerajaan Tuhan? Kerajaan Tuhan tidak datang dengan cara yang dapat dilihat. Orang tidak dapat berkata, lihat, sini atau di situ. Sebab kerajaan Tuhan ada di dalammu. Akan datang waktunya kamu ingin lihat salah satu dari hari anak manusia, tapi kamu tak akan melihat. Seperti kilat menerangi langit dari ujung ke ujung, demikianlah juga anak manusia pada hari itu. Tapi dia harus menderita dulu dan ditulak oleh orang sama ini. Langit dan bumi lebih mudah lenyap daripada setitik pun dari hukum Taurat dibatalkan. Aku berkata kepadamu, Nabi dan Raja ingin melihat apa yang kau lihat dan mendengar apa yang kau dengar tapi tidak dapat. Apa harus kami buat? Apa yang dikatakan oleh Alkitab, bagaimana engkau menafsirnya? Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan akal budimu. Dan kasih jiranmu seperti diri sendiri. Engkau betul, buatlah ini dan engkau akan hidup. Siapakah jiranku? Bukan askar-askar itu. Bagaimana dengan Kaisar? Ada seorang turun dari Yerusalem dan pergi ke Yeriko. Ia diserang oleh perampok. Ia dirampas, dipukul hingga separuh mati. Kebetulan ada seorang imam yang lalu di situ dan melihat orang itu. Tetapi ia meninggalkan orang itu begitu saja. Demikian juga seorang Lewi, dia datang melihat orang itu, tapi hanya melihat lalu meninggalkan orang itu. Tetapi seorang Samaria yang kebetulan lalu di jalan itu, bila dilihatnya, hatinya dipenuhi oleh belas kasihan. Dia mendekatinya lalu membalut lukanya. Dia menaikkan orang itu ke atas keldainya dan membawanya ke rumah tumpangan. Besokan harinya, dia memberikan 2 keping uang perak kepada tuan rumah tumpangan itu dan berkata, rawatlah dia, apabila saya kembali saya akan membayar uang yang selebihnya. Siapakah di antara ketiga orang ini yang bertindak sebagai jiran terhadap orang yang telah dirumpak itu? Yang menunjukkan belas kasihan. Kau buatlah demikian. Ya, biarlah kanak-kanak datang kepadaku dan jangan halang mereka. Sebab orang semacam inilah akan menikmati kerajaan Tuhan. Sesiapa tidak menyambut kerajaan Tuhan seperti anak ini, tak akan memasukinya. Sesiapa menyambut anak ini demi namaku, menyambutku. Sesiapa menyambut aku, menyambut Tuhan yang mengutus aku. Sebab dia yang terkecil di antara kamu adalah yang terpenting. Yesus dari Nazaret sedang lalu di sini. Yesus! Yesus!
Apa yang kau ingin kulakukan? Aku ingin melihat semula. Lihatlah, imanmu menyambut engkau. Aku boleh lihat. Aku boleh lihat. Aku boleh lihat. Semasa Yesus menuju ke Yerusalem, ramai orang menemuinya. Mereka meminta Yesus menunjukkan jalan untuk memperolehi penyelamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Tuhan. Orang ini benar-benar nabi. Tuhan dan guruku, selamatkan aku. Ya Tuhan, selamatkan kami. Puji Tuhan. Tunjukkan kami jalan yang benar, Tuhan. Orang ramai mula menerimanya sebagai Tuhan. Di Yeriko ada seorang pemungut cukai bernama Zakius. Oleh sebab dia ingin sekali melihat Yesus, dia memanjat pokok. Dia itu pemungut cukai. Zakius, cepat turun. Hari ini aku mau singgah di rumahmu. Rumahku? Siapa sanggup singgah di rumahnya? Bagaimana Zakius kenal Yesus? Dengar, aku berikan separuh hartaku kepada orang miskin. Sesiapa yang kutipu, aku bayar balik 4 kali ganda. Aku tidak percaya pemungut cukai membayar balik cukainya. Mustahil. Hari ini penyelamatan datang ke rumah ini. Orang ini pun juga keturunan Ibrahim. Anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang sesat. Dengar. Kita akan pergi ke Yerusalem, di mana semua yang ditulis Nabi akan dipenuhi. Dia akan diserahkan kepada bangsa asing. Dia diuluk, dia dipermalukan dan diludahi, dipukul dan dibunuh. Tapi pada hari ketiga, dia akan bangkit semula. Walaupun Yesus tahu dia akan dibunuh karena dosa manusia, dia tetap pergi ke Yerusalem. Ramai orang bersuka cita dengan kedatangannya dan mengistiharkan dia sebagai raja. Perintahkan muridmu supaya diam. Aku berkata padamu, jika mereka diam, batu-batu ini mulai berteriak. Mulialah engkau. Apabila Yesus menghampiri dan melihat Yerusalem, Yesus pun menangisinya. Jikalau
Pada harimu engkau tahu jalan kedamaian, tapi aku gagal melihatnya. Waktu akan tiba bila musuhmu membina kubu dan mengepung engkau dan menghimpit dari setiap penjuru. Dan di timbuk ini mereka menghancur engkau, engkau dan anakmu. Dan tidak satu batu pun dibiarkan di atas batu yang lain, sebab engkau tidak sadar Tuhan melawat engkau. Rumah Tuhan di Yerusalem sudah menjadi pusat membeli belah dan bukan lagi tempat menyembah. Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, sembilan belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh empat. Tertulis, rumahku rumah tempat berdoa, tapi kau jadikannya sarang penyamun. Yang menjual barang ditangguh, halang dia, halang dia. Panggil pengawal, panggil pengawal. Penentangan daripada golongan pemimpin politik dan agama bertambah hebat sebab orang ramai mengistiharkan Yesus sebagai Raja. Aku tahu ramai orang menerimanya sebagai Raja. Raja? Raja pengemis dan pelacur? Kami pernah lihat orang sepertinya. Mereka datang, mereka mengaku, mereka pergi dan dilupakan. Jangan kamu buta. Pengikutnya semakin bertambah. Orang ramai menghormatinya. Dan pikir dia Raja? Aku memberi amaran kepada kamu. Jika orang ini mengancam keamanan lagi, aku akan cari kamu. Mungkin dia betul. Sudah tiba masanya kita bertindak. Semasa kumpulan munafik di kalangan guru Taurat dan Farisi semakin ditentang oleh Yesus, pengikutnya dari kalangan Yahudi bertambah. Begitu juga penentangan daripada mereka yang dikejinya. Semasa di rumah Tuhan, Yesus nampak seorang janda miskin mempersembahkan dua keping mata uang kecil. Tak bolehkah kau beri lebih banyak lagi? Sesungguhnya, janda ini menderma lebih daripada yang lain. Sebab orang lain menderma daripada kekayaan yang berlebihan. Tapi janda ini walaupun miskin menderma semua miliknya. Beritahu kami, apa kuasamu mengatakan semua ini? Siapa beri kuasa seperti itu? Aku bertanya padamu. Siapa memberi Yahya hak membaptis, Tuhan atau manusia? Apa harus kita jawab? Jika kita katakan dari Tuhan, dia akan katakan, kenapa kau tak percaya ya? Jika kita menjawab manusia, orang ramai akan merejam kita dengan batu. Mereka semua yakin Yahya itu seorang nabi. Kami tidak tahu datang dari siapa. Aku juga tidak memberitahu dari siapa kuasa ini. Ada seorang yang mempunyai kebun anggur. Dia menyewakan pada seseorang dan tinggalkan rumahnya. Apabila anggur itu sudah masak, dia mengantar hambanya pada penyewa untuk mengambil bagiannya dari mereka. Tapi penyewa itu memukul dan menyuruh dia balik tanpa apapun. Maka dia mengutus hamba lain. Tapi ia juga dipukul oleh penyewa itu dan disuruhnya pulang tanpa apapun.
Lalu dia mengutus hamba yang ketiga. Tapi ia juga dipukul dan dibuang keluar. Maka tuan itu berkata, apa yang harus kubuat? Aku akan mengutus anakku sendiri. Tentu mereka akan hormatinya. Tetapi bila penyewa nampak dia datang, mereka berbincang. Dia ini anaknya sendiri. Mari kita bunuh dia dan hartanya jadi milik kita. Teruskan lagi. Lalu mereka membuang dia di luar dan membunuhnya. Apakah yang dilakukan oleh pemilik kebun kepada penyewa itu? Dia datang dan membunuh mereka dan memberikan kebun pada penyewa lain. Apakah makna petikan ini? Waktu yang dianggap tidak berguna dan dibuang oleh tukang, ternyata lebih penting dari yang lain. Setiap orang yang jatuh di atas batu itu akan hancur. Dan jika batu itu jatuh ke atas seseorang, ia akan meremukannya. Guru, kami tahu apa yang kau ajar itu benar. Kami sadar kau tak pandang pangkat seseorang, tapi kau mengajar kami tentang kehendak Tuhan. Beritahu kami, adakah kami salah menurut hukum kita membayar cukai kepada kaisar atau tidak? Berhati-hati tuan, dia coba menguji kau. Tunjukkan padaku duit perak. Muka dan nama siapakah terukir di sini? Kaisar! Maka berilah kepada kaisar apa yang milik kaisar. Dan kepada Tuhan, semua yang milik Tuhan. Apakah jawabanmu terhadap itu? Maka tibalah hari raya roti tidak beragi yang dinamakan Paskah. Dan Yesus menyuruh Petrus dan Yahya menyediakan perjamuan Paskah. Aku rindu makan perjamuan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Aku beritahu, aku tidak memakannya sehingga maksud perjamuan ini digenapi dalam kerjaan Tuhan. Kuduslah Engkau ya Tuhan, Raja semesta alam, yang menyebabkan pokok berbuah. Ambillah ini dan bahagikannya. Aku berkata kepadamu, aku tidak meminumnya sehingga Tuhan mendirikan kerjanya. Kuduslah Engkau ya Tuhan kami, Raja semesta alam, yang menghasilkan roti dari bumi. Inilah tubuhku yang kuberikan untukmu. Buatlah ini untuk memperingati aku. Cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, yang tercurah untukmu. Tapi lihat, tangan orang yang mengkhianati aku ada di sini juga. Anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Tuhan, tetapi celakalah si pengkhianat itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Siapakah pengkhianat itu, Tuhan? Yang terbesar di antara kamu menjadi yang termuda. Dan pemimpin mesti menjadi seperti hamba. Siapakah yang lebih besar?
yang duduk untuk makan atau yang melayani? Tentulah orang yang duduk. Tapi aku berada di antara kau sebagai pelayan. Kamu telah bersama aku selama ujian yang aku hadapi. Sebagaimana Bapakku telah memberi aku kuasa untuk memerintah, aku juga akan memberikan kamu hak ini. Kau akan bersama-sama aku dalam kerajaanku. Kamu akan duduk di atas takhta memerintah 12 suku Israel. Maka itu tiada pengkhianat. Simon, Simon, dengarlah. Iblis ingin menguji kamu semua. Seperti seorang peladang memisahkan gandum daripada sekamnya. Tapi aku berdoa untukmu, Simon, agar imanmu teguh. Apabila kau kembali padaku, kuatkanlah saudaramu. Tuhan, aku bersedia dipenjarakan bersamamu dan mati bersamamu. Aku beritahu engkau, Petrus. Sebelum ayam berkukuk hari ini, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Bila aku mengutus kamu tanpa dompet atau kasut, adakah kamu kekurangan? Tidak, langsung tiada. Tapi sekarang siapa yang ada dompet mesti membawanya. Dan sesiapa yang tiada pedang menjual jubahnya dan membeli satu. Aku beritahu kamu, ada tertulis dalam kitab suci, dia dianggap sebagai penjahat. Dan apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lihat, di sini ada 2 pedang, Tuan. Itu cukup. Majelis ketua imam bermesyuarat untuk mencari jalan membunuh Yesus. Lalu iblis merasuk Yudas Iskariot, salah seorang daripada 12 pengikut Yesus. Yudas bersubahat dengan ketua imam untuk memerangkap Yesus. Yesus pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah agar kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Yudas Iskariot mengkhianati Yesus hanya karena 30 keping uang perak. Yesus tahu bahwa masa kematiannya semakin dekat dan dia berdoa. Bapa, jika engkau mau, jauhkan cawan ini dariku. Tapi, janganlah kehendakku, melainkan jadilah kehendakmu. Seorang malaikat menjelma kepada Yesus dan menguatkan dia. Peluhnya menitis ke tanah seperti darah. Kenapa kau tertidur? Bangunlah. Berdoalah agar kau tak jatuh dalam pencobaan. Yudas,
Dengan ciumankah kau mengkhianati anak manusia? Tuan, bolehkah kami serang dengan pedang? Mari, tangkap dia. Sudahlah itu. Mukjizat. Perlukah kau datang dengan pedang seolah-olah aku ini penjahat? Tiap hari aku berada bersama kamu di rumah Tuhan, tapi kamu tak menangkap aku. Tapi inilah waktu kamu bertindak. Bila kuasa kegelapan memerintah. Tangkap dia. Kawal dia baik-baik. Askar memperolok-olokkan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Ini jubah yang dipakai oleh raja. Beritahu kami apa akan berlaku. Adakah engkau akan menyelamatkan kami, tuanku? Orang ini pun bersama Yesus. Tuan, aku tidak kenal dia pun. Aku nampak mereka bersama. Hamba-hambamu. Macam mana rasanya hormati orang lain? Kau juga seorang dari mereka? Tidak, bukan aku. Orang ini pasti bersama dengan Yesus, sebab dia juga seorang Galilea. Pergi dari sini. Aku tidak paham apa yang sedang kau cakapkan. Yesus berpaling dan memandang Petrus. Petrus mengingati perkataan Yesus, "Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuan, kami merayu agar Tuan buatlah apa yang Tuan ingini mengikut kekuasaan-Mu. Tuan, yang mengampuni nenek moyang kita bila mereka bersalah, walaupun Tuan marah terhadap mereka, Tuan tidak memusnahkan mereka juga. Karena kasih Tuhan terhadap mereka dan perjanjian dan kesetiaan-Mu, Tuhan melepaskan mereka dari hukuman. Siapa pukul kau? Takaklah, siapa akan pukul kau? Hentikanlah. Bawa dia menghadap majelis. Pergi! Majelis agama, ketua imam berkumpul untuk menyual Yesus. Hey.
Beritahu kami, adakah kau Mesias? Jika aku beritahu, kamu tidak akan percaya. Dan jika aku bertanya pun, kamu tidak akan menjawab. Tetapi mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Tuhan yang maha tinggi. Adakah kau ini anak Tuhan? Engkau yang mengatakannya. Siapa beri dia kuasa untuk mengatakan ini? Kita semua telah dengar apa yang dia kata. Kami akan bawa dia kepada Pilatus. Bawa dia. Bawa dia. Jalan. Mereka membawa Yesus menghadap Pilatus, Gubernur Rom yang paling ganas, yang telah menyalibkan beribu-ribu orang. Dan apa yang kamu mau pagi-pagi begini? Kami dapati dia ini menyesatkan orang kita. Dia menyebabkan kekacauan di rumah Tuhan. Apakah hukumannya? Hukum dia. Aku dapati orang ini tidak bersalah. Kami dapati dia bersalah. Dia menghasut orang supaya jangan membayar cukai. Mengaku dirinya Mesias, Raja. Raja? Kau raja orang Yahudi? Seperti katamu. Dia bermula dari Galilea dan sekarang tiba di sini. Di Galilea? Dia orang Galilea kah? Jika demikian, biarlah Herodes menghakiminya. Dia masih di Yerusalem kan? Bawa dia ke Herodes. Siapakah kau ini? Siapa yang kau sebut pengikutmu? Ramai orang katakan kau boleh melakukan mujizat. Tunjukkan padaku. Tuanku, dia menyesatkan semua orang. Dia memanggil dirinya Raja. Orang ini Raja? Daulat tuanku. Pukul dia baik-baik. Bawa dia kepada Pilatus. Ini daerahnya. Dia tidak buat sesuatu yang setimpal hukuman mati. Jadi dia hanya dicambuk dan dibebaskan.
kau wajib melepaskan seorang tahanan waktu perayaan ini. Lepaskanlah Barabas. Ya. Barabas. Dan bunuhlah orang ini. Bebaskanlah Barabas. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Kau, cambuk dia. Apalagi yang akan kau tunggu, Pilatus? Salibkan dia. Hukum dia. Salibkan dia. Ya, Yesus. Hukum dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Kenapa kau menyiksa dia begini? Salibkan dia. Hukum dia. Tinggalkan dia. Dia itu Mesias. Angkat dia. Tetapi mereka terus menjerit-jerit supaya Yesus disalibkan. Salibkan dia. Hukum dia. Maka Pilatus menjatuhkan hukuman mati ke atas Yesus dan melepaskan Barabas, seorang pemberontak dan pembunuh, lalu menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Simon dari Kirene, Tuan. Mari ke sini, putung tali itu. Kau angkatnya. Cepat jalan. Mundur. Mundur. Tinggalkan dia. Kami menangisi, Tuan. Minumlah ini. Minum. Minumlah, Tuan. Hai perempuan Yerusalem, jangan menangisi aku. Tapi tangisilah diri sendiri dan anak-anakmu. Sebab jika perkara begini terjadi ketika kayu masih hijau, apa akan terjadi ketika ia kering? Tuhan tolong, Tuan. Tuhan akan bantu kamu. Jalan! Ikut sini! Cepat! 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 Kau pergilah! Jalan! Ikut mereka! Cepat! Sekarang bergerak! Jalan! Cepat! Cepat! Kau pergi ke depan!
Ampunilah mereka, Bapak. Mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dia telah menyelamatkan orang lain. Biar dia menyelamatkan dirinya. Ya, selamatkan dirimu. Jika kau Mesias, turunlah dari salib itu. Tunjukkanlah kami mujizatmu. Dan Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat. Ini memenuhi nubuat nabi-nabi beratus-ratus tahun dahulu. Ini bukan cuba biasa, ini cuba ajaib. Mari, lepaskan. Ini milik saya. Jangan biarkan. Ini milik saya. Begini. Ini milik saya. Mari kita main untuk mendapatkannya. Mari, mari. Mari, satu, empat. Empat. Kau yang bertua, kau mau buat apa dengannya? Papan tanda di atas kepala Yesus tertulis, inilah Raja orang Yahudi. Selamatkan dirimu jika kau raja orang Yahudi. Adakah kau Mesias? Selamatkan dirimu dan kami. Kau tidak takut Tuhan, dia menerima hukuman yang sama
seperti kamu, tapi dia tidak bersalah. Ingatlah aku, Yesus, apabila kau balik sebagai raja. Aku berjanji padamu, hari ini kau akan bersamaku di Firdaus. Ketika itu hampir tengah hari, lalu kegelapan meliputi seluruh negeri itu selama 3 jam. Tirai yang tergantung di dalam rumah Tuhan terbelah 2 dari atas ke bawah. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Apabila ketua askar melihat apa yang terjadi, dia memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pasti dia ini orang benar. Yusuf dari Arimatia, seorang ahli majelis agama yang saleh, meminta kebenaran daripada Pilatus untuk menempatkan mayat Yesus ke dalam kubur sebab hari Sabat hampir tiba. Ampunilah kami. Kami mengikut mayat Tuhan kami. Semua dijemput. Tapi mari, hari Sabat hampir tiba. Pada hari Ahad, pagi-pagi lagi, mereka membawa rempah-rempah ke kubur. Mereka mendapati batu itu telah digulingkan dan mayat Yesus tidak ditemui. Kenapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Dia telah bangkit,
ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika dia masih berada di Galilea. Anak manusia akan diserahkan kepada orang berdosa, disalibkan, dan pada hari ketiga bangkit semula. Dengar, batu telah digulingkan. Kami masuk, dan mayat Tuhan sudah hilang. Apa? Mayat Tuhan hilang? Dan kami lihat dua orang jelma melekat bersinar seperti matahari. Mereka berkata, kenapa engkau mencari dia yang hidup di antara yang mati? Ini benar. Percayalah pada kami. Pergi dan tinggulah sendiri. Kubur itu kosong. Tuhan kita telah hilang. Petrus, percayalah pada kami. Yesus menjelma kepada dua daripada pengikutnya. Mereka balik dengan bangganya. Tuhan benar-benar bangkit. Dia telah menjelma kepada Simon. Kami tidak mengenal dia ketika dia jalan. Tapi bila dia memecah roti, kami kenal dia. Di Emmaus, heran ya dia ke sana. Salam sejahtera. Kenapa kamu terkejut? Kenapa keraguan-raguan ada dalam pikiranmu? Lihatlah, tanganku dan kakiku. Dan lihatlah aku sendirilah ini. Peganglah aku supaya kamu tahu. Sebab roh tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ini. Inilah yang telah kuberitahu padamu ketika aku masih bersamamu. Apa yang tertulis tentang aku di dalam hukum Musa dan surat-surat Nabi dan Mazmur harus digenapkan. Inilah yang tertulis. Mesias mesti menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan di dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke seluruh bangsa. Mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi semua ini. Dan aku memberikan apa yang telah dijanjikan oleh Bapa padamu. Tapi kamu harus tunggu di Yerusalem, sehingga kuasa dari atas turun ke atasmu. Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Kepada aku telah diberikan semua kuasa di surga dan di bumi. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Tuhan. Ajarilah mereka melakukan apa yang kutelah perintahkan. Dan ingatlah, aku menyertai kamu selama-lamanya sehingga akhir zaman. Amin. Dalam kitab suci, Tuhan menyatakan bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan dunia. Kehidupan Yesus membuktikan bahwa Dialah yang dikatakan oleh para nabi dahulu,
Nabi Yesaya menubuatkan bahwa perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Beberapa abad kemudian, kelahiran Yesus telah menggenapi nubuatan itu. Kitab suci menyatakan bahwa anak kudus yang dilahirkan disebut anak Tuhan. Ini bermakna bahwa Yesus akan disebut anak Tuhan dalam pengertian rohania, bukan fisikal. Kita dapat melihat bagaimana dia menjalani hidupnya. Dia menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa mereka, dan membawa mereka kembali kepada Tuhan, dan berjanji kepada mereka tempat dalam kerajaan kekal. Dia memberikan dirinya sebagai korban atas dosa-dosa bagi pihak mereka, dan kemudian bangkit mengalahkan maut. Yesus berkata, "Tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku daripadaku. Aku menyerahkannya dengan rela." Kehidupan Yesus tidak setakat menggenapi tulisan-tulisan para nabi, tetapi mengesahkan kebenaran firman Tuhan. Para nabi menyatakan, "Firman Tuhan adalah sempurna. Firman-Mu ya Tuhan adalah kekal abadi." Yesus sendiri berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu." Yesus datang memberikan hidupnya kepada kita dalam segala kepenuhannya. Tapi ketika manusia tidak taat di Taman Eden dan mengikuti jalannya sendiri, maka ia dipisahkan daripada penciptanya. Kitab suci berkata, "Semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa ialah maut." Yang dimaksudkan adalah kematian secara rohani, terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Namun seperti Tuhan menyediakan domba jantan menggantikan tempat anak Abraham, Dia juga mengutus Yesus mati bagi pihak kita. Kehidupan, kematian, dan kebangkitannya telah memulihkan hubungan antara Tuhan dengan mereka yang mempercayai Dia. Sekarang, mereka yang mengikut Yesus tidak hanya mengalami pengampunan dosa, tetapi diselamatkan dari hukuman kekal. Mereka juga diberi kepastian masuk surga dan hidup bersama-sama Yesus selama-lamanya. Kehidupan seperti itulah, serta bebas dari rasa bersalah dan kuasa dosa yang ditawarkan oleh Yesus pada hari ini. Bukan mengikut satu lagi agama, melainkan beriman kepada Yesus yang mengatakan, "Aku berdiri di hadapan pintu dan mengetuk. Sesiapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan bersama-sama dengan dia." Ini bermakna kita kembali kepada Tuhan dan mempercayai Yesus masuk dalam hidup kita, mengampuni dosa dan menjadikan kita menurut kehendaknya. Tidak cukup hanya bersetuju secara pikiran maupun pengalaman emosi. Kita menerima Yesus melalui anugerah dengan iman sebagai tindakan kemauan kita. Apabila seseorang sudah bersedia untuk menjadi pengikut Yesus yang adalah Mesias, mereka boleh bercakap dengan Yesus dalam doa yang mudah. Mungkin Anda sudah bersedia untuk membuka pintu hidupmu untuk Tuhan. Jika iya, Anda boleh mengikuti doa berikut ini dalam hati Anda. Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Terima kasih karena mati di salib untuk dosa-dosa saya. Saya mengakui dosa-dosa saya dan bertaubat. Saya membuka pintu hati saya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Penyelamat. Terima kasih karena mengampuni dosa-dosa saya dan memberi hidup kekal kepada saya. Jadikan saya pribadi menurut kehendak-Mu. Sebab saya menjadi salah seorang pengikut-Mu. Amin.